Rutin harian seorang penganggur yang kononnya ingin keluar bersenam seawal jam 5 pagi akhirnya terbongkar apabila dia ditahan ketika ingin mendapatkan bekalan dadah di Tanjung Lumpur. Malah dua orang anaknya turut dibawa bersama bagi mengaburi kegiatannya. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai Op Sarang Bersepadu yang dilancarkan bersama dengan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan menyerbu pot penagihan dadah itu. Seorang bapa sanggup membawa anaknya yang baru berusia 6 bulan ke sarang penagihan dadah dipercayai bagi mengelak kegiatannya dikesan pihak berkuasa. Op Sarang Bersepadu yang dilaksanakan pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kuantan kali ini menyasarkan pot dadah di perairan Kuantan. Escort, escort, escort. Nyalain escort. Awak-awak semua, berapa ramai? 20? Ha, 24. Warga negara asing berapa orang? Berapa ramai? 17? 16. 16. Semua ini kita akan kumpulkan di satu tempat dan kita akan jalankan ujian saringan air kecil. Sebelum tindakan susulan ini kita akan ambil. Pemantauan yang disertai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kuantan, DSP Anwar Azali ini menggunakan 3 aset bot termasuk amphibious Silex milik pasukan Polis Merin Wilayah 3. Hasil risikan kita mempercayai terdapat aktiviti dadah di kawasan-kawasan tertentu dan pagi ini kita melancarkan satu operasi bertujuan untuk jalankan saringan terhadap yang kita disyaki terdapat aktiviti syabu yang dipercayai daripada tempatan yang edaran kawasan sini dan digunakan oleh nelayan-nelayan kawasan sini. Jadi mereka akan ambil di sini dulu sebelum? Betul, dia akan ambil di bahagian sini dulu sebelum dia bergerak keluar ke laut. 298 kru yang membawa 6 buah kapal ditahan untuk menjalani ujian saringan air kencing bagi mengesan mereka yang positif dadah. Pemeriksaan seawal jam 5 pagi menyasarkan kira-kira 11 buah jeti yang terdapat di pesisiran sungai Kuantan ini yang panjangnya kira-kira 15 km untuk memeriksa bot yang keluar dan masuk dari perairan melalui sungai ini. Nelayan berusia 44 tahun ini antara yang positif dadah dan mendakwa mendapatkan barang terlarang di sebuah hutan paya bakau di Tanjung Lumpur. Musa apa ni? Tak kuda. Kuda? Berapa harga? RM20. RM20. Berapa lama dah mau ambil kuda ni? Berapa lama dah? Tak ingat lah. Lama dah? Oh. Berapa kali dah kena tangkap? Kena tangkap? Sebelum ni? Dua. Tiga kali? Dah tiga kali dah. Masuk ke tiga kali ya? Timbangan ni? Pak ni? Pak kali ni? Ekoran itu kami ke Port Tanjung Lumpur yang terletak hampir 5 km dari Bandar Kuantan. Jarak jauh daripada luar simpangnya jalan utama tadi nak ke masuk ke dalam ni lebih kurang dalam 50 meter. Untuk makluman di belakang sana adalah merupakan sungai, Sungai Kuantan. Port ini memang lama, masih aktif sehingga sekarang. Yes. Pemeriksaan di Port Dadah ini turut menemukan peralatan yang dipercayai digunakan untuk mengambil barang terlarang seperti gunting, penyedut minuman dan alat suntik. Siasatan di Port ini mendapati bahawa cara pengambilan heroin adalah menggunakan cara yang lama iaitu suntikan jarum. Dan jika lihat di pondok ini, mereka mendirikan pondok pada paras paha kerana Port ini dikatakan akan dinaiki air ketika air pasang. Setakat jam 11 pagi, 12 individu ditahan ketika dalam perjalanan memasuki ke Port Dadah ini bagi mendapatkan bekalan heroin dan pil kuda. Yang ini apa benda itu? Ini jarum suntikan. Ya. Ini yang diambil oleh PAG? Yang diambil oleh PAG. Ya. Macam ini siapa punya tuan? Ini. Seorang pelindung. Ya. Lagi, dia bawa sendiri. Ya. Dia bawa sendiri. Kita macam boleh terjebak. Kawan. Ya. Ini adalah kawan. Kau seorang kawan pula? Kawan-kawan jangan tiba dadah. Apa akibat dia?
Mana ikut. Penganggur ini sanggup memandu sejauh 10 km dengan membawa bersama dua orang anaknya yang masih kecil bagi mendapatkan barang terlarang. Mai sini buat apa? Cengkeh. Jauh bak kuda. Cengkeh kuda. Ya, yeah, nagi kuda. Kejauh. Jaga anak. Jaga anak. Jadi kejaga anak mengisap kuda. Aku tak kesian ke kanamu bawa mai ke pok penagih ni? Ha? Kesian. Ha? Kesian. Kesian. Lepas tu, pentingnya ikat ni anakmu tinggal gitu. Tu mai sini mai ambil dalam pok kuda. Lepas tu anakmu juga kat mana? Situ ke tahu sekejap je. Tahu sekejap lah. Saya tak menagih kat sini. Saya ambil terbalik tu. Lepas tu ni ambil barang dekat sini. Lepas tu bawa balik. Menagih di rumah. Isap di rumah. Suspek mendakwa terjebak dalam kancah penagihan pil kuda sejak 2 tahun lalu ekoran tekanan hidup dalam menjaga anak-anak. Sekarang ni binimu tahu tak? Mengisap? Tak tahu. Tak tahu. Berapa kali mengisap? Ada duit saya ngisap, ada duit saya tak. Tak RM10 itu RM15. Lepas tu? Binimu cari duit, mula ngisap. Berikutan itu, isterinya yang bekerja di Indra Mahkota dipanggil ke pot ini untuk mengambil anak-anak mereka sebelum suspek ditahan untuk tindakan lanjut. Lama dah buat kerja? Baru lagi. Sopo orang? Sini kan? Dia cari ke dia? Tak balik lah. Tak nak tahu dia ni memang ambil benda-benda. Dia tak tahu. Dia menipu saya. Dia tanya gimana? Dia bagi jogging. Pergi jogging? Haa, pukul 5 pagi pergi jogging. Bawa anak 2 orang pergi jogging? Sebab memang tak ada orang jaga anak. Saya salah dia je jaga anak. Apa orang tak mampu. Yalah, sabarlah tak. Biar-biar yang bukan nak menyusahkan akak ni. Saya silakan lain je. Dia ni memang... Silakan ke dia lapar. Kita saya dia jaga anak kalau rumah kita bekerja. Menipu. Saya buka pakaian awak. Hantar muka kau awak. Saya mari rumah dah. Dah satu dah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Muhammad Nur Yusof Ali, Pak Tanjung Lumpur ini antara 6 sarang penagihan dadah yang sentiasa berada di bawah pemerhatian pihaknya. Daripada 6 ini, 3-nya yang boleh dikatakan aktiflah. Aktif. Dan sentiasa kita menjadi tumpuan untuk tindakan penguatkuasaan. Dan 3 lagi ini dikategorikan sebagai on-off. Kadang-kadang dikunjungi, kadang-kadang tidak ada. Dan ini kita akan memaklumkan kepada pihak-pihak jabatan tertentu sekiranya wajar untuk dirobohkan, kalau perlu boleh diambil tindakan untuk pemutihan oleh jabatan tentu, kita akan salurkan. You sakit apa? Tambah beliau lagi, tokan di ke-6 pot dadah itu juga akan diburu untuk disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey. Awal lagi bagian dia. Dari segi maklumat atau risiko yang kita terima, bekalan sumber dadah ini datangnya dari luar daripada Kuantan. Kita mengenal pasti siapa tokanlah, walaupun dalam jumlah yang kecil, dan kita sentiasa bekerjasama menyalurkan maklumat kepada pihak narkotik IPK. Kita akan meneruskan mengenal pasti individu-individu yang boleh diambil tindakan di bawah undang-undang pencegahan ini. Op sarang bersepadu yang berterusan untuk membanteras gejala penyalahgunaan dadah pasti dapat menjadikan Kuantan sebagai bandar raya lestari dan berdaya huni menjelang tahun 2020. Semoga paparan 999 memberikan kita pengajaran agar kita dapat menjauhkan diri daripada sebarang anasir yang melanggar undang-undang negara. Sentiasa ingat, jenayah membawa padah. Maklumat atau aduan boleh disalurkan melalui email dan juga laman Facebook 999 seperti yang tertera. Mewakili tim penerbitan 999, saya Anim Izzati. Ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.